500 tahun yang lalu, seorang dewi melanggar aturan langit demi menolong seekor ular putih kecil. Karena kecerobohannya, dia diasingkan ke dunia manusia dengan didampingi Ponik yang akan selalu melindunginya. Dan inilah sang dewi yang diasingkan ke dunia manusia, terlahir kembali dengan nama Jing Yao yang merupakan ahli pembuat ramuan. Seperti biasa, dia mencari ginseng untuk bahan ramuan. Namun naas, langkahnya terhenti ketika seekor ular putih kecil menggigit jarinya. Beberapa saat kemudian, dia tersadar di atas sebuah perahu bambu, ditemani sesosok pria yang memainkan seruling bernama Liu Longting. Tanpa pikir panjang, dia menanyakan keberadaan ular yang telah menggigitnya. Seketika itu, Longting menjelma menjadi ular putih besar. Menyadari Jing Yao hendak mencuri ginseng miliknya, tentu saja Longting geram dibuatnya. Untuk mempertanggungjawabkannya, Longting sengaja mengikat Jing Yao dengan sebuah perjanjian, di mana Jing Yao harus membantunya berlatih menjadi dewa. Dengan begitu, kelak mereka akan membasmi iblis. Cap tangan telah dibubuhkan, pertanda perjanjian telah dibuat. Seusai insiden tersebut, dia pun lari menjauhi sungai. Tak disangka, tiba-tiba Jing Yao mendapat serangan yang hampir melukainya. Beruntung, Ponik yang bernama Zixiu segera tiba menolongnya. Rupanya, sejumlah sosok bertopeng berada di baliknya. Alhasil, pertarungan pun pecah. Keadaan kembali kondusif ketika tiba-tiba Longting muncul dan turut membantu. Cerita beralih di dunia siluman, di mana Yu Tianxiang adalah siluman yang paling bertanggung jawab atas penyerangan yang dilakukan terhadap Jing Yao. Mengetahui Jing Yao mengikat perjanjian dengan siluman tentu saja membuat sang guru geram. Tak hanya sang guru, kakak seperguruannya juga ikut geram dibuatnya. Menyaksikan hal itu, Longting sengaja mengerjainya dengan menampakkan wujud ularnya. Sontak, gadis itu pun dibuat panik dan ketakutan. Pada suatu malam, Longting yang tengah bersama dengan Jing Yao dikejutkan oleh kemunculan perempuan siluman yang hendak membawa Jing Yao. Beruntung, Longting berhasil menggagalkan aksinya. Tak ingin buruannya lepas, Longting lantas mengejarnya, namun usahanya sia-sia. Sepertinya siluman itu tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha mengelabui Jing Yao dengan menyamar menjadi pasien dengan memintanya datang ke kediamannya. Melihat banyak sosok yang menyerupai siluman tentu saja membuat Longting semakin waspada. Namun tidak dengan Jing Yao, dengan gembiranya dia malah menyaksikan opera tanpa dia sadari bahwa semua itu hanya tipu muslihat. Begitu pelayan menunjukkan kamar pasien, tanpa sengaja keduanya berciuman. Sontak mereka pun diam sejenak. Seketika itu siluman muncul dan lagi-lagi berusaha membawa lari Jing Yao. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Beruntung Jing Yao memiliki keberanian memukul siluman tersebut.
yang menyebabkan dirinya jatuh. Namun Long Ting berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Zi Xiu sengaja membangunkan tidur Jing Yao hanya untuk memberinya jepit rambut. Namun Jing Yao menolaknya dan memintanya untuk diberikan kepada gadis yang mencintai dirinya. Sepertinya Zi Xiu diam-diam menaruh hati kepadanya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Jing Yao menceritakan mimpinya kepada Zi Xiu mengenai sebuah desa yang membutuhkan pertolongan dirinya. Singkat cerita, ketiganya pun bergegas menuju desa Lijia yang berada dalam mimpi Jing Yao. Benar saja, setibanya di sana, mereka mendapati para gadis merusak wajah mereka sendiri hanya karena mereka menolak dijadikan pengantin Dewa Yu yang merupakan dewa gunung. Konon, setiap 3 tahun sekali, Dewa Yu meminta warga untuk menyiapkan pengantin yang sangat cantik. Jika mereka menolak, maka kematian akan menimpa mereka. Untuk membuktikannya, Jing Yao sengaja mengorbankan dirinya menjadi pengantin Dewa Yu dengan dibekali Liu Longting sebuah pil untuk mengulur waktu. Setibanya di istana Dewa Yu, Jing Yao tampak tenang. Dan inilah Dewa Yu yang selama ini meresahkan. Menyadari minuman tersebut sudah dibubuhi pil, alhasil sang dewa pun meminta Jing Yao untuk meminumnya. Benar saja seketika itu Jing Yao jatuh lemas. Beruntung Liu Longting segera tiba menolongnya. Perkelahian pun tak dapat terelakkan, di mana Longting merasa kewalahan oleh serangan Dewa Yu. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi ketika tiba-tiba Jing Yao berubah menjadi seorang dewi dan melukai keduanya. Terkuak sudah bahwa di kehidupan yang lalu keduanya merupakan sepasang kekasih. Dewa Yu sengaja mencari reinkarnasi sang dewi di dunia manusia dengan meminta semua gadis yang ada di desa. Tak ingin kehilangan Jing Yao, Long Ting segera melukai Dewa Yu dan membawanya ke dunia manusia. Sebagai bentuk terima kasih, Jing Yao pun nekat mencium Long Ting. Beberapa saat kemudian, tibalah keduanya di pondok obat di mana mereka dikejutkan oleh tewasnya guru dan rekan-rekan Jing Yao. Rupanya, mereka semua tewas di tangan siluman ular perempuan. Dia mengancam akan membunuh Zi Xiu jika Jing Yao tidak bersedia menemuinya. Tak ingin kehilangan Zi Xiu, Jing Yao nekat datang seorang diri menemui perempuan siluman. Benar saja seketika itu Jing Yao dibuat tak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam penjara. Tak tega, Long Ting segera tiba menolongnya. Dengan menjadi ular putih besar, Long Ting berhasil membawa Zi Xiu keluar. Rupanya di kehidupan sebelumnya, Liu Long Ting dan Yu Tianxiang merupakan sepasang kekasih. Yu Tianxiang sengaja mengincar Jing Yao hanya untuk mendapatkan jiwa abadi miliknya. Dengan menghirup esensi jiwanya, maka siluman tersebut akan memiliki jiwa abadi. Begitupun juga dengan Liu Longting, dia sengaja mendekati Jing Yao agar dapat membantunya menjadi dewa. Alhasil Tianxiang berusaha membujuknya agar Longting bersedia menghabisi Jing Yao. Naasnya, karena dibutakan cinta, dia pun menyetujuinya. Sebelum menghabisi Jing Yao, maka terlebih dulu Longting harus menghabisi penjaganya, yaitu Zi Xiu. Mereka pun adu kekuatan untuk bertahan hidup. Pertikaian pun berjalan seimbang, di mana keduanya sama-sama kuat. Melihat itu, Tianxiang dengan liciknya menyamar menjadi Jing Yao dan menghabisi Zi Xiu. Sekarang tibalah saatnya Long Ting mengeksekusi Jing Yao. Dengan wajah polos tanpa dosa, Long Ting menghampiri Jing Yao dan memeluknya. Seketika itu, dia mengeluarkan belati roh miliknya. Dan cerita pun selesai.